datang ke restoran itu ya. Kita makan bersama. Ya, ntar Eong ketemu sama nyaknya Eong di situ. Nyai! Tapi nyai Eong kok kayak bingung? Mak pura-pura jadi mak kandungnya si Meong biar dia gak makin deket sama Nyak Mai, biar gak kebongkar rahasianya. Awas ya Meong ya, pokoknya anak Kona gak bakalan tinggal diam. Bayim? Oh iya Pi. Pulang yuk. Oke. Meong, Syarifa, Bayim pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Om. Tunggu ya. Ya om. Hati-hati di jalan ya. Ya enggak bro. Lu bantuin gue kan bro. Bro. Ada apa, Pi? Kok berhenti? Sebentar, Pak. Fatma. Pi! Duh, Papi ngejar apa sih? Gimana kalau kita ke rumah sakit, yuk? Enggak deh bang, ayo di rumah aja. Istirahat aja, siapa tahu besok sembuh ya. Udah Mai, insya Allah juga sembuh. Nyak sering tuh begitu, gak apa-apa. Besok tiba-tiba sembuh sendiri. Apa mungkin ini perbuatan Kak Ana dan kucing jahat ya? Ini bocah kok aneh sih gelagatnya. Apa jangan-jangan ini perbuatan si Alia ya? Tapi masa sih dia tega sama si Mai? Gua harus cari tahu nih. Nyak, yang ngicitinnya. Jangan Meong, dia gak apa-apa. Mendingan semuanya pada keluar dulu kali ya. Nyak pengen istirahat. Yaudah, gini aja. Meong, amin. Nyak semua ya. Alia, luar, lu biar Bapak yang nungguin. Nah. Ah, Meong diukir. Enggak, Meong, ayo cepet sekali. Jangan main, istirahat dulu ya. Main, gak apa-apa kan main.
itu, jangan. Apa sih? Ih, ok banget yang gagak keles. Gue bisa loh bikin si Nyak Mai itu sembuh. Soalnya kan gue yang udah bikin dia kayak gitu. Kok nanya sakitin Nyak? Apaan sih? Sembuhin gak? Nih ya, gue tuh bisa aja sembuhin dia. Tapi ada syaratnya. Jauhin Mbak Im. Nggak mau. Gue nggak suka, you know. You deket-deket sama si Mbak Im. You know why? Karena gue itu kesem-sem sama dia. Jadi kalau misalnya lo mau Nyak Mai lo itu cemburu, lo jauhin Mbak Im. Kalau nggak sih ya udah, Nyak Mai celaka. Terus Eo nangis lagi. Nangis lagi di situ. Bye. Ini yang bikin gue gagu tuh lu ya? Dia? Nih. Karena kabur, cepet pergi. Lu apa suruh dia kabur? Gak nyanyi dia. Apa sih lu, Priam? Jangan lari. Mau kemana lu? Lu sekarang terima pembalasan gue. Siapa takut? Jangan begitu lo, gua gak bisa. Lu udah bikin tangannya si Mei takut, ah? Udah bikin gue gak bisa ngomong. Sekarang gua hajar lo sampai gagu lo, ah? Jangan ketawa lo, ah? Lu berani sama gue? Berani? Siapa takut? Lu asal tahu aja ya, gini-gini gue keturunan si Pitung. Emang enak lu. Oh my god. Baiklah. Sama nenek. Berani? Ajo. Bro! Mana bro? Mana sisi bro? Bro! Eh bro. Nih bro. Ini nenek bikin gue emosi bro. Tenang, please. Itu bukan urusan anak. Itu urusan aneh. Bukan masalah besar. Buset. Itu kucing. Kok bisa ngomong? Waduh. Kucing ngebut siluman. Hah.
ada angin puyuh. Aduh, dingin banget. Dingin ya. Kenapa jadi pakai beku begini ya? Aduh, itu bro lu yang bikin buku gue. Hah? Yoi bro. Bro, bukain bro. Aduh, lontong, lontong. Tolong. Sekilas Papi melihat mami kamu dengan jelas. Tapi kenapa dia lari ya? Pi, kalau itu beneran mami, gak mungkin dia lari ngejauhin kita. Mungkin Papi salah lihat. Gimana bisa salah lihat, Baim? Ya, tapi mungkin juga Papi salah lihat. Aku rindu sekali pada mereka berdua. Tapi sekarang keadaan sudah berubah. Aku tidak mungkin kembali. Kalau aku menemui mereka sekarang, akan membahayakan buat mereka berdua. Enak badan gue, lu kenapa jadi ngupil, ha? Lu inget ya, gue bakalan bilangin lu sama si Bonar, sama si Mai, sama si Baim, sama si Boim, semuanya deh gue bilangin. Kalau lu itu jahat, toh. What? Ibu barusan ngajam aku. Gak takut. Hei, dengar, nepaot. Sembarangan lu ngomong. Lu tanya nih sama yang ada di sini semua. Gua cakep. Mana peot gua tampol bolak-balik gagu lu. Asal kamu tahu ya, kamu tetap akan kehilangan suara kamu dan alias gagu. Setiap kamu mau ngomong soal ayah ataupun soal anak. Heh, asal tahu aja ya. Berarti urusan kita belum selesai. Akan ada kelanjutannya, lu lihat ya. Gua akan bikin perhitungan sama lu, tau? Termasuk lu, kucing. Copot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak takut. Gue juga gak takut. Lu liatin ya, ntar ya. Ada pembalasan dari gue.
Cabut ya, bro. Ayo, tunggu. Oh my god, apa lagi? Apa? Nenek, mana? Emang gua asistennya apa? Makanya pasti nge-GPS bang gak hilang tuh nenek lo. Kana? Pasti Kana jadi nenek kan? Mengalahkan Anna. Jadi jangan macam-macam ya, Meong. Aduh, Meong. Ah, denger ya. Itu belum seberapa. Yang kali gue bisa bikin lo. Bisa gerak lagi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah bang. 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 Nyak, Alia. Nih tangannya udah bisa gerak lagi nih. Aduh, alhamdulillah nyak. Be, babi. Apaan sih ribet banget tuh. Bang. Masya Allah. Nih, bang. Tangan ayah nih bang. Tangan ayah udah bisa gerak lagi nih bang. Mai, lu udah sembuh Mai. Udah enak nih bang. Bener. Iya. Coba dulu ini. Udah tuh. Udah bang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya Rob, dua-duanya coba, dua-duanya. Ya Allah. Tadinya abang pengen ajak lu ke rumah sakit. Tapi ternyata Allah udah nyembuhin penyakit lu ya. Terima kasih ya Allah, ya Rob. Subhanallah. Tepatin janji Kak Anya. Meong harus jauhin Ai. Ya
sampai Meong terbaca. Meong gak mau kalau Nya sama Nenek disakitin sama Kak Anya. Maafin Meong, Meong gak bisa dekat-dekat sama Aim. Jebakan kayak gini, kalian pikir lucu apa? Enggak sama sekali. Kalau nggak lucu, gue kagak ketawa. Ini bukti gue ketawa, lucu berarti. Eh, gue kasih tauin clue ya. Salah satu hal yang paling mengembirakan adalah ketika ngelihat ekspresi orang yang habis kena jebakan kayak lu tuh jelek ya. Dok, hati-hati dok. Lu inget nggak dulu, Baim tuh punya tenaga dalam, mental. Iya dok. Hati-hati, dok. Oh iya juga ya. Wah. Eh, kalian gak capek apa? Tiap hari kerjanya isengin orang aja. Kalian tuh emang gak berguna. Kalau tanya sono. Justru, kalau gue tiap hari kagak ngisengin orang, gue malah capek, boring, bosen. Ya kalau gini kan asik ketawa-tawa. Gitu, Im, ceritanya. Eh, tunggu. Lu tuh belum kelar. Conversation kita belum kelar. Jadi gue pengen minta ajarin lu sih. Kan lu gue liat-liat jago tuh ya kan. Cet. Ah itu ajarin gue. Iya tuh. Kata Ustaz Ujay, ilmu itu harus dibagi-bagi. Iya gak bro? Betul lah. Satu, dua jurus gak masalah. Gak masalah. Sorry ya. Gue kan udah bilang, gue gak punya ilmu tenaga dalam. Lagian, kalau gue punya ilmu tenaga dalam, gue gak bakal ajarin ke lo semua. Lo jangan gitu lah, ngomong banget sama gua. Jangan gitu-gitu amat. Maksudnya gimana nih? Omongan lo barusan kagak enak gitu loh. Sakit tau gak gue? Gak enak gue dengernya. Sikat tuh! Rasain lo ya. Dok, lo ngapa mukul gua dok? Maaf, salah fokus. Ntar fokusin dulu. Rasain lo. Lo mukul gue sih, dok. Pukul yang bener, dok. Nih, fokus serius nih. Astagfirullahaladzim. Hei. Aduh, ya Allah. Apa sih? Pak Ustadz. Bener-bener lu pade ya, bikin rusuh aja lu bulan Ramadan lu. Olahraga, Pak Ustadz. Iya. Olahraga. Bener, Em. Pada olahraga emang. Enggak, Pak Ustadz Ujay. Enggak tahu nih, dia ngeroyok saya gitu aja. Lu sih bener-bener emang dah. Ini bulan Ramadan. Mustinya lulu pade nih jangan berbuat model macam kayak begini. Orang tuh saling menyayangin bukannya berkelahi. Saudara sama saudara apalagi sesama muslim lu pada berkelahi. Aduh bodoh banget ya lu bodoh jadi manusia lu mah. Ya, yeah? Sekarang gua kasih tahu sama lu nih. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Shadaqallahu al-'adzim. Allah menyampaikan kepada kita dan saling tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan dan jangan sekali-kali kamu saling tolong-menolong dalam keburukan, perbuatan dosa, enggak boleh, haram. Dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pedih daripada azabnya. Sadaqallahul azim. Ini ayat menjadi peringatan buat kita agar kita jangan sampai saling bermusuhan satu dengan sama yang lain. Apalagi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada agama Allah, dan jangan sampai bercerai-berai. Ini ngomong-ngomong pada paham kagak? Iya, paham Pak Ustadz. Yaudah,
Sekarang kalau emang paham, dilakuin, dikerjain, diamalin, khususnya bulan suci Ramadan nih. Ya udah. Edo. Minta maaf. Oh, Do, maaf lo. Maafin. Ya, yeah, gue maafin. Untung gue sabar. Lo minta maaf kagak ikhlas banget sih, Dok. Pulang. Maafin. Ya, gue maafin. Berdua. Oh iya, Pak Ustadz. Waktu belaga aja pada bocah dah. Makasih ya Pak Ustadz. Kalau gitu saya jalan duluan ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meong. Meong, tunggu. Meong. Cepet banget sih larinya. Tapi kenapa ya Meong lari pas melihat Kak Baim? Hai Kak Baim. Eh Syarifah. Tapi in the best week, Kak Baim kenapa? Kok ngos-ngosan gitu habis maraton, ye? Gini, Syarifah. Kak Baim habis ngejar Meong, tapi nggak kekejar. Duh, tapi kenapa ya Meong tuh lari pas ngeliat Kak Baim? Mungkin aja dia itu kebelet, pengen ke toilet. Syarifah juga kayak gitu sama Bang Be. Syarifah itu kalau udah kebelet tuh, yang ada yang manggil-manggil Syarifah. Syarifah nggak dengerin. Pokoknya Syarifah lari aja nyerocos begitu. Tapi ini gak kayak gitu, Syarifah. Ini aneh. Padahal Kak Baim pengen cerita sesuatu sama Meong. Mau cerita apa? Mau cerita isi hati Bang Baim ya kepada Meong? Udah cerita aja sama Syarifah. Syarifah juga bisa. Nanti Syarifah kasih ke Meong cerita dari Bang Baim gitu. Ya kan? Kalau gitu off the record dulu deh. Ini Baim pengen cerita sesuatu. Kalau tadi malam itu Papi Baim ngeliat Mami. Hah? Jadi selama ini Mami ya Kak Baim hilang? Oh my God, ternyata hilang. Tapi Papi Baim sih gak yakin kalau itu Mami. Soalnya Mami malah lari. Kenapa sih nyuruhnya teh ke pasar tradisional? Ah, murahan pisan, orang gak diantar pakai mobil. Nenek teh kudu jalan. Apa jangan-jangan tuan bosnya sekarang emang udah bener ya miskin? Ah, kayak gini caranya mah. Nanti nenek tinggal di mana? Aduh. Ya. Ucing datang direk naon atau mau apa dia teh? Ah, lari aja. Aja. Jangan oke ninggalin ayangnya. Ayang ngapa? Hati di sininya kaunya pergi. Alia pengen Mak ngakuin Meong sebagai anak kandungnya Mak. Kumaha sih kamu teh? Mak teh nggak mungkin ngakuin kalau Meong teh anak kandung Emak. Alia tuh nggak mau, nggak malu kok Maknya pembantu. Tapi Alia tuh masih harus tinggal sama Babe Miun, sama Nyak Mae. Secara mereka kan kaya, bisa nyekolahin Alia sampai tinggi. Jadi Alia berpendidikan juga. Terpaksa ini mah demi Alia. Nenek akan lakukan apapun yang Alia mau. Nyak! Nyak! Dengerin ya. Manggilnya jangan nyak. Kampungan, gak pantas. Terus? Mami. Mambaladar. Aduh, lo baca lemah deh. Kita ngobrol aja di sini ya, di tempat yang sepi aja. Oke, cucu. Aduh, jenggane. Ayo, anak kucing. Dia, milu. Aduh. Meong kurang aja. Malu kucing.
cepi. Mimi tete suka yang cepi-cepi ya, ih jelem ih. Meong atun tete tiba-tiba ada yang putih-putih cepi. Gitu. Nyantu atuh Meong. Meong. Yes? Sebenarnya Mami teh mau minta maaf banget sama Meong kejadian kemarin. Maafin Mami ya, Mami teh gak mengakui kamu teh anak Mami. Soalnya kan banyak orang. Jangan sampai tahu orang-orang kalau Mami teh maminya Meong. Soalnya Mami takut. Takut nanti Mami dipenjara. Karena Mami telah menelantarkan anak. Apa? Awas capek sih. Menelantarkan anak. Merencanakan anak. Artinya teh, Mami gak ngurus Meong. Oh gitu? Iya. Jadinya, Meong mesti merahasiakan ke semua orang. Jangan sampai orang-orang tahu kalau ini teh maminya Meong. Meong gak mau kan kalau Mami nanti di penjara? Gak mau, nah. Tapi Anya ini maminya Eyang kan? Iya. Bineneng teh, maminya Meong. Alhamdulillah, Mama. Akhirnya ketemu juga. Kalau bukan demi Alia, Nenek mah gak sudi ngakuin kalau Meong teh jadi anak. Ya udah, sekarang Mami pulang dulu ya. Ya, anak pintar. Dadah. Dadah. Wah. Males banget sih ngaku jadi ibunya si Meong. Aduh. Dadah Meong. Dadah. Mame. Apa? Apa kita akan disita sama bank? Iya Bella. Itu untuk melunasi utang-utang proyekku. Mau cuman lagi Bella. Ibaratnya aku di puncak paling bawah Bella. Bahkan mobil si Ariel pun bakal disita. Mi, mobil Ariel? Tidak, Mi. Tidak bisa. Emang itu belum lulus? Enggak, Mi. Pokoknya itu gak bisa disita. Nanti Ariel nyamperin Meong gimana? Enggak, Mi. Jangan sampai Ariel seperti Mami. No way! Oh, no, bener-bener. This is not happening. This is not happening. Mami gak bisa bayangin kalau seandainya Mami harus jadi gelandangan. Terus tidur di pinggir jalan. Oh my God! Papi, bisa bayangin gak sih? Itu teman-teman sosialita Mami seperti apa? Nanti Mami gak bisa update lagi di Instagram. Mami gak bisa arisan lagi. Mami gak bisa belanja-belanja lagi. That's not gonna happen! Alah, Mak Jang Bella. Kau ini baca puisi atau main sinetron? Udah tahu laki kau ini bangkrut, kau masih mikir belanja-belanja Instagram-Instagram. Yang harus kau pikirkan itu, Bella, kita bakal tinggal di mana, Bella? Di Sita ini rumah. Yang pasti, kita gak tinggal tetanggaan sama juragan engkot itu. Tidak mungkin! Itu merendahkan martabat Eka. Gak mungkin terjadi. Bukan maksudku itu, Bella. Yang aku pikirkan, kita itu makan apa? Ya makan nasi lah. Makan nasi pakai lauk. Masa makan rumput? Ya aku tahu makan apa. Tapi belinya itu pakai apa? Uang dari mana, Bella? Oh my God. Oh my God, Papi. Emangnya kita sampai semiskin itu? Sampai gak bisa beli makan? Oh my God. Oh my God. Ariel, sekarang aku mau ngobrol sama kau. Kau bantu papi kau mau rubah usaha. Sekarang papi mau jual batu akik. Apa? Batu akik? Enggak, Pi. Ini masalah harga diri prestis, Pi. Enggak bisa nanti harga diri Ariel jatuh, Pi. Ganti profesi jadi penjual batu akik. Oh my God. Apa kata teman-teman Eka? Teman-teman arisan Eka? Teman-teman sosialita Eka? Kalau seandainya kita jual batu akik. Oh my God, this is so hard. Aku mau pingsan aja kalau kayak gini caranya. Thank you.
bini tuh lagi pingsan, harusnya itu ekspresimu mana? Mana ekspresimu? Panik kek? Prihatin kek? Oke? Aku ulang sekali lagi. Pasti si Meong kena jebakan Batman juga. Hei, kok ada ini di sini ya? Halangin jalannya Meong aja nih. Aduh, Meong kurang aja. Ganggu jalan Meong aja. Wah, ini harus gue beli. Aduh, harus gue beli pelajaran nih. Eh, lo maksud lo apaan kayak gitu? Lo mau dikasih ke sana? Ya, aduh, aduh, yang cek. Aduh, lu sih lo. Di siapa yang ngalah sini sih? Ya, Jo. Makanya, kota lo sumur itu jangan di sini. Dekat rumah aja. Bikin sumur pala lu pitak nih, gue bikin empang, tau gak? Ya, kalau kita masuk aja. Orang alhamdulillah ya Mai. Akhirnya penyakit lu baik juga ya. Yeah. Alhamdulillahnya. Iya. Yeah. Tapi kalau penyakit kayak gini lu kudu hati-hati. Masalahnya suka kambuh. Oh gitu ya Nyak? Iya. Yeah. Mai. Ada satu hal deh kayaknya yang pengen Nyak omongin sama lu. Penting banget. Ngomong apa Nyak? Tapi si Alia mana Alia? Alia, gak ada, pergi. Oh dia pergi? Ih, alhamdulillah. Apa girang bener sih Nyak? Masalahnya Nyak mau ngomongin dia. Tapi ngomongnya jangan kayak kemarin lagi ya, kemat kamit doang. Kagak Mai, kalau sekarang Nyak ngomong beneran ini, gak bakalan kemat kamit lagi, serius. Ya udah, saya dengerin deh ya. Asal lu tahu ya, si Alia itu A, lu jadi gua ngitung. Aduh Nyak, kenapa sih masih bercanda mulu? Dari kemarin ngomongnya masih komat kamit. Kalau keseringan kagak lucu lagi ah. Bosen. Bercanda aja deh, gak lucu. Ya udah, ada suaranya Pan tuh. Nyak ke belakang dulu dah kalau begitu ya. Mai, dari kemarin itu gue mau ngomong soal ini. Sebenarnya si Alia bukan anak kandung lo, tapi anak kandungnya si Neneng. Dan yang perlu lo tahu, si Alia juga yang bikin gue gak bisa ngomong soal ini di depan lo. Alia dibantu sama temennya, namanya si Ana. Dia yang bikin tangan lo mati rasa sebelah lo kemarin. Kebenaran itu harus terungkap. Mai, Mai. Apa sih Nyak? Lu, ini lu baca. Tadi kan gue gak usah ngomong sama lu. Jadi gue tulis surat nih sama lu. Biar lu tahu apa yang gue mau omongin. Nenek mau ngapain lagi sih sama Nyak? Halo, surat. Ini orang pacaran aja disurat-suratin aja. Iya betul. Apaan sih suratnya, ayo baca ya. Iya baca dong, penting soalnya.
Meong. Awas lu ya, Meong. Berani-berani ngingkarin janji sama Anaconda. Kau akan mendapatkan balasannya, Meong. Mengkerut deh lo. Brr, brr, brr. Meong, guling-gulingan di lantai ya. Kan kotor tau Meong. Bu, nanti ya kulit kamu gede, bu. Oh my god, my beranang Baim. Look, itu lo, my beranang Baim. Oh, lucu banget sih. Lia, gue tuh bisa aja sungguhin dia. Tapi ada syaratnya. Alah! Lo, jauhin Baim. Gak! Gak mau. Gue gak suka, you know, you deket-deket sama si Baim. You know why? Karena gue itu kesem-sem sama dia. Kalau gak sih yaudah, nyamanya celaka. Terus Eong nangis lagi. Nangis lagi di situ. Gue tau, Meong. Meong. Ke dalam aja. Meong. Meong, kenapa tuh? Tunggu, Meong. Kenapa? Baim, where are you going? Mau kemana sih dia? Ngapain sih ngayunya, Meong? Enak kau udah harus ikutin. Ini gara-gara lu nih, si Meong jadi kabur. Hello! Kenapa you marah-marah sama Hai? Hah? Ya, ada alasan you tiba-tiba marah sama Hai? Ini gara-gara kamu kan, dia marah kabur tuh. Hai, itu bulan puasa, gak boleh seuzon sama orang. Yaudahlah, saya itu banyak banget, sibuk banget. Saya gak bisa ngobrol lama-lama. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mau kemana? Buset deh. Meong turun. Meong kenapa lari? Aduh Meong sayangku. Ayo dong turun. Meong, nanti kita jalan-jalan makan ikan, bu, enak banget. Ayo pergi. Meong, kenapa? Emang Baim salah apa, Meong? Iya, apa salahnya emang, Meong? Pokoknya, ayo pergi.
Enggak, Meong. Baim bakal tetap di sini. Baim pengen main sama Meong. Aja sih naik ke atas pohon berdoa sama si Meong udah kayak onyet aja. Tapi kan gue juga seperti gitu ya. Whatever, pokoknya Meong awas lo ya Meong, berani-berani ngingkarin janji sama Anaconda. Kau akan mendapatkan balasannya Meong. Meong, kenapa Meong tadi lari ngejauhin Baim? Saripatang, jangan-jangan ya Meong ya, kamu lari karena kamu malu-malu ku.